Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sejawat sekalian, sejawat senior dan sejawat guru besar yang pada hari ini kita berkumpul di salah satu webinar series kita itu yang topik pada pagi hari ini adalah mengenai current treatment for early and metastatic breast cancer atau terapi terbaru untuk kanker payudara stadium awal dan stadium metastasis. Ya, jadi acara kita hari ini berlangsung tersenggara atau diselenggarakan oleh Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Spesialis Penyakit Dalam Makassar yang bekerja sama dengan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, dan kami didukung sepenuhnya juga oleh PT Pfizer. Terima kasih atas dukungan dari sponsor kami hari ini. Baik, mungkin sebelum saya perkenalkan pembicara, jadi sedikit pendahuluan. Jadi awalnya biasanya sejawat sekalian atau pasien menemukan benjolan di mama bisa melalui satu self breast exam, ya. Biasanya untuk wanita disarankan memeriksa setiap setelah menstruasi, itu memeriksa self breast exam untuk payudaranya, atau mungkin untuk ada pasien yang sudah lebih aware kemudian melakukan mamografi, atau justru mengeluhkan keluhan-keluhan yang sudah terjadi metastasis atau terjadi lebih advance, ya. Nah, kemudian biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan imaging. Apakah tadi yang tadinya hanya self breast exam tadi dilanjutkan dengan mamografi, kemudian atau breast ultrasonografi atau breast MRI, ya. Nah, kemudian biasanya dilanjutkan dengan tindakan operasi, kita dapatkan dari biopsi didapatkan adenokarsinoma, terus biasanya kita periksakan yang namanya imunohistokimia dan didapatkan bagaimana status hormonal reseptor dan HER2-nya gitu. Nah, kemudian dari sini juga biasanya kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, misalnya pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan fungsi-fungsi ginjal maupun fungsi hati. Kemudian kita periksa juga alkali fosfatase, biasanya asam urat, kalsium atau LDH. Dan biasanya kita juga periksakan tumor marker. Nah, pada pasien tertentu kalau misalnya ada keluhan-keluhan di tulang, kita lakukan bone scan. Kemudian kita lakukan CT atau MRI abdomen jika ada indikasi, atau jika ada gejala-gejala di dada, kita lakukan pemeriksaan CT toraks. Ya. Nah, biasanya pasien yang datang dengan kita sudah bisa tentukan CTNM-nya atau clinical staging-nya, ya, tumor, nodul, metastasis, ya. Kemudian setelah itu kita bekerja sama dengan sejawat dari bagian bedah untuk dilakukan pembedahan. Biasanya kemudian kita minta tolong dari sejawat bagian patologi anatomi untuk kita tentukan bagaimana pathological TNM-nya, kemudian kita tentukan imunohistokemistrinya atau imunohistokimianya. Di situ kita tahu bagaimana status hormonal reseptor dan bagaimana status HER2-nya. Dan kita dapatkan apakah penderita atau pasien ini masih pada tahap early atau tahap advance. Nah, pada hari ini kita ada dua pembicara. Yang pertama, Dr. Tuti Harjanti, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Ya, beliau akan membicarakan bagaimana mengenai steroidal aromatase inhibitor dengan fokus pada exemestan sebagai hormonal terapi untuk penderita breast cancer dengan ER positif. Kemudian pembicara kedua kita, Dr. Sahyudin, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Beliau akan membicarakan tentang palbociclib sebagai inhibitor CDK46 pertama di Indonesia yang di-approve, ya, sebagai peranannya dalam penderita advanced breast cancer dengan hormonal reseptor positif dan HER2 negatif.
Baik, saya kira untuk tidak membuang-buang waktu lagi, saya akan mengundang pembicara pertama kita, Dr. Tuti Hardianti, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Saya kira kita sudah tahu bersama beliau, sudah kenal bersama. Beliau adalah internis hematologis dan medical oncologist di Rumah Sakit Wahidin Sudarohusodo, juga di Rumah Sakit Hasanuddin di Makassar, di Rumah Sakit Siloam dan Akademis Jauri Makassar. Beliau juga adalah staf pengajar. Beliau juga koordinator program mahasiswa di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Beliau menyelesaikan dokter umum di Universitas Udayana, kemudian spesialis penyakit dalam di Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan konsultan di Universitas Indonesia. Setelah itu program doktor di Universitas Hasanuddin. Banyak sekali organisasi yang beliau sudah aktif, salah satunya ESMO, European Society of Medical Oncology, juga yang menyelenggarakan acara hari ini adalah perhimpunan hematologi onkologi spesialis penyakit dalam Indonesia. Baik, saya persilahkan Dr. Tuti untuk membawakan materinya hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moderator Dr. Dimas Bayu, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik. Terima kasih pula kepada PT Pfizer yang mensupport webinar hari ini, serta terima kasih pula kepada IDI dan penyakit dalam. Dan tidak lupa tentunya terima kasih banyak kepada teman sejawat yang hari ini meluangkan waktu untuk bergabung di acara webinar ini. Saya akan memulai webinar ini dengan judul Steroidal Aromatase Inhibitors, Exemestan SE, Hormonal Therapy for Breast Cancer ER Positive. Kalau melihat data Globokan 2018, kasus baru kanker payudara pada wanita ternyata mencapai 8,6 juta. Hal ini merupakan yang pertama. Dan kematian karena kanker payudara sendiri juga menempati urutan pertama, yaitu 15% sebanyak 4,2 juta. Yang selanjutnya diikuti kematian karena kanker paru dan kematian karena kanker kolorektal. Di Indonesia sendiri, data dari Globokan 2018, kasus baru kanker payudara menempati 30,9% di antara kasus keganasan yang lain. Kanker payudara merupakan suatu keganasan yang bersifat heterogen, berbagai macam faktor menyebabkan mempengaruhi gambaran klinis yang berbeda. Dari Singgelen dibedakan menjadi subtype-subtype. Luminal A, luminal B1, luminal B2, HER2 positif, dan triple negatif. Luminal A ditandai dengan hormonal reseptor yang positif, HER2 negatif, dan Ki67 kurang dari 14%. Sedangkan luminal B1, hormonal reseptor positif, HER2 negatif, Ki67 lebih dari 14%, dan luminal B2, hormonal reseptor positif disertai HER2 yang positif. Grup selanjutnya atau subtipe selanjutnya adalah HER2 positif dan subtipe yang terakhir adalah triple negatif. Dari subtipe-subtipe yang ada ternyata luminal A menempati urutan yang terbanyak, yaitu menempati 41% dibandingkan dengan subtipe yang lain. Puncak dari kanker payudara adalah pada wanita 55 sampai 64 tahun, sehingga mayoritas kanker payudara terdiagnosis di saat wanita tersebut masuk pada fase postmenopause, yang diikuti fase perimenopause, dan yang menempati yang tersedikit adalah pada fase premenopause. Ketiga determinasi tersebut sangat perlu dan dibedakan karena aktivitas dari hormonal itu sendiri. Pada fase postmenopause ditandai dengan tidak adanya lagi siklus menstruasi 12 bulan berturut-turut,
Dan hormonal yang aktif atau yang semakin meningkat adalah hormon FSH dan LH. Sedangkan pada fase premenopause yang ditandai dengan masih aktifnya siklus menstruasi, di mana di fase itu mulai terganggu semua jenis hormon ya, yang dikeluarkan oleh pituitari maupun ovarium, termasuk hormon estrogen, progesteron, gonadotropin, FSH maupun LH. Tentunya fase-fase tersebut sangat mempengaruhi dalam hal kita memilih obat apa, hormonal terapi jenis apa yang mau kita pilih untuk pasien tersebut. Apakah yang menekan sintesis, apakah yang menghambat ikatan antara estrogen dan reseptornya, dan yang lain-lain. Kalau kita lihat sejarah hormonal terapi pada kasus kanker payudara, maka tamoxifen merupakan yang pertama ditemukan, yaitu pada tahun 1977, yang merupakan grup dari SERMs atau spesifik estrogen reseptor modulator. Sedangkan selanjutnya pada 95 adalah anastrozol, 97 letrozol, yang dua-duanya merupakan grup dari aromatase inhibitor yang non-steroidal. Sedangkan exemestane yang selanjutnya nanti akan kita bahas merupakan kelompok atau grup dari aromatase inhibitor yang steroidal. Pada tahun 2002, fulvestran mulai terpakai yang kelompok dari antiestrogen. Tidak sampai situ, ternyata perkembangan terapi dari kanker payudara semakin maju. Salah satunya adalah adanya target terapi, imunoterapi. Target terapi nanti yang salah satunya akan dibahas oleh pembicara kedua, yaitu CDK4/6 inhibitor palbociclib. Beberapa golongan hormonal reseptor yang telah tersedia yang dipakai untuk terapi breast cancer, tentunya yang hormonal reseptor positif seperti SERMs, contohnya adalah tamoxifen. Sedangkan aromatase inhibitor, anastrozol, letrozol merupakan non-steroidal, sedangkan exemestane yang steroidal. Fulvestan golongan anti-estrogen yang pure, dan golongan yang lain bisa pakai progestin atau gonadotropin releasing hormon agonis atau goserelin. Pada golongan aromatase inhibitor ada yang golongan steroidal dan non-steroidal. Kedua subtipe tersebut mempunyai kerja yang berbeda, karena pada yang steroidal mempunyai ikatan yang irreversible terhadap reseptor atau target organnya, sedangkan yang non-steroidal bersifat reversible. Sehingga berdasarkan status premenopause atau postmenopause, maka pilihan utamanya pada kelompok yang premenopause, pilihan utama adalah tamoxifen. Pilihan kedua atau bisa dikombinasi dengan oophorectomy, bisa juga kombinasi antara tamoxifen dengan LH-RH agonis. Yang terakhir pilihannya bisa dengan aromatase inhibitor dan dikombinasi. Sedangkan pada postmenopause pilihan utamanya adalah aromatase inhibitor, tamoxifen, fulvestran, megestrol acetat, steroidal aromatase inhibitor maupun aromatase inhibitor yang dikombinasi dengan CDK4/6 inhibitor seperti palbociclib. ESMO mengeluarkan guideline bagaimana algoritma terapi pada kasus breast cancer yang HER2 negatif dan hormonal terapi positif. Pada pasien yang hormonal terapi positif, maka setelah dilakukan surgery, endokrin terapi merupakan pilihan yang utama. Apakah dia premenopause, perimenopause, dan postmenopause. Pada yang premenopause dan perimenopause bisa dikombinasi dengan ovarial ablation atau oophorectomy.
Dalam perjalanan pada fase premenopause atau perimenopause, selanjutnya dia masuk pada fase postmenopause, maka kita lihat. Kalau yang sebelumnya telah mendapatkan endokrin terapi, maka untuk selanjutnya karena dia sudah masuk pada postmenopause, maka hormonal terapi akan berganti dengan aromatase inhibitor. Apakah diberikan secara single atau dikombinasi dengan CDK4/6 inhibitor, dikombinasi dengan everolimus yang merupakan mTOR inhibitor, tamoxifen, atau pemilihan juga bisa dengan fulvestrant. Sedangkan yang belum pernah mendapatkan endokrin terapi sebelumnya, pilihannya bisa kombinasi antara aromatase inhibitor dengan fulvestrant atau dengan fulvestrant. Ini semua merupakan lini pertama. Namun apabila dengan lini pertama mengalami kegagalan atau intoleran, maka pilihan kedua adalah second line. Second line bisa berupa fulvestrant dikombinasi dengan CDK4/6 inhibitor atau aromatase inhibitor yang dikombinasi dengan CDK4/6 inhibitor, aromatase inhibitor dikombinasi dengan everolimus, tamoxifen dikombinasi dengan everolimus, fulvestrant dikombinasi dengan everolimus, dan atau yang sebagainya. Ini merupakan adalah second line terapi. Sedangkan third line atau terapi lini terakhir atau ketiga bisa pakai megestrol asetat, estradiol atau sebagainya. Begitu juga NCCN guideline versi 2 tahun 2019 hampir sama pada penderita dengan premenopause. Maka pilihan utamanya adalah tamoxifen selama 5 tahun dan atau dikombinasi dengan oophorectomy. Pilihan kedua aromatase inhibitor selama 5 tahun dengan dikombinasi dengan oophorectomy. Sedangkan pada yang postmenopause, maka pilihan utamanya adalah aromatase inhibitor selama 5 tahun atau aromatase inhibitor selama 2-3 tahun yang dilanjut dengan tamoxifen sehingga komplit 5 tahun atau dilanjut dengan aromatase inhibitor tetap selama 5 tahun sehingga jumlah 10 tahun. Pilihan keduanya diberikan tamoxifen 2-3 tahun dan dilanjut dengan aromatase inhibitor atau dilanjut dengan tamoxifen. Salah satu penelitian yaitu Intergroup Exemestane Study atau ICE yang melihat bagaimana efektivitas dan safety dari exemestane ini pada terapi breast cancer yang hormonal terapi positif. Penelitian ini dengan peserta 37 negara dan 366 center serta diikuti oleh pasien 4.724 orang ya, sehingga memang cukup besar. Yang desainnya adalah pasien yang terdiagnosis dengan hormonal reseptor yang positif diberikan tamoxifen selama 2-3 tahun dan di dua grup dipisah, yang satu grup diberikan atau di switch dengan exemestane selama 2-3 tahun, sedangkan grup yang satu tetap diberikan tamoxifen sampai cukup 5 tahun. Dan kita di follow up selesai pengobatan, yaitu sekitar 91 bulan. Endpoint dari studi ini, primary endpoint yaitu melihat disease free survival. Yang kedua adalah second endpointnya adalah overall survival yang dilihat bagaimana rekurensi dan kejadian kematian. Ini adalah demografi antara dua kelompok yang dilihat bagaimana status kelenjarnya, kemoterapi sebelumnya ada atau tidak, reseptor statusnya apakah hanya IR saja atau IR dan PR yang positif. Itu adalah demografinya di sini. Bisa dilihat primary endpoint-nya disease free survival. Ternyata pada kelompok yang
di-switch dengan eksemestan menurun 19% recurrent dan kematian daripada grup yang terus dilanjutkan tamoxifen sampai 5 tahun. Di sini bisa dilihat di saat 5 tahun dan grafik ini adalah semakin menjauh yang berarti mempunyai perbedaan yang bermakna antara kelompok yang di-switch dengan eksemestan dan kelompok yang terus dilanjut dengan tamoxifen sampai 5 tahun. Disease free survival apabila dilihat subgrupnya, baik keterlibatan noda, kemoterapi, menggunakan kemoterapi sebelumnya apa tidak, ER statusnya, dan umur pasien, ternyata memang kelompok yang di-switch dengan eksemestan mempunyai disease free survival yang lebih bagus daripada kelompok yang tamoxifen. Endpoint yang kedua adalah overall survival. Overall survival pada kedua grup terlihat bahwa yang grup yang di-switch dengan eksemestan mempunyai perbaikan overall survival dengan menurun risiko kematian 14% daripada kelompok yang terus diberikan tamoxifen. Begitu juga perbaikan survival lebih bagus setelah post-treatment pada kelompok eksemestan daripada kelompok yang terus diberikan tamoxifen sampai 5 tahun. Kasus penyebab kasus kematian pada penelitian ini dari dua grup, tamoxifen meninggal karena kanker payudaranya 302, sedangkan yang eksemestan 262. Kalau kita lihat dan kematian karena vaskular eksemestan memang lebih banyak, yaitu 23 orang, sedangkan tamoxifen 19 pasien. Ini secara keseluruhan, kalau kita lihat kelompok atau grup yang di-switch dengan eksemestan, efek samping yang menonjol adalah terjadinya osteoporosis dan atralgia, sedangkan yang tamoxifen efek samping yang lebih menonjol karena gangguan ginekologi dan tromboemboli disease atau penyakit tromboemboli. Pada penelitian ini sebagai kesimpulan secara umum adalah pada grup yang di-switch dengan eksemestan setelah pemberian tamoxifen 2-3 tahun ternyata mempunyai perbaikan secara signifikan tentang disease free survival daripada kelompok yang diberikan tamoxifen terus-menerus selama 5 tahun. Dan pada kelompok yang di-switch dengan eksemestan menurun resiko relap maupun kematian. Sehingga pada kelompok yang di-switch dengan eksemestan secara signifikan lebih baik secara signifikan overall survivalnya. Kalau kita lihat substudy dari ACE ini di mana kita lebih melihat efek bagaimana eksemestan ini terhadap densitas tulang. Yang kedua, melihat secara khusus bagaimana ketebalan uterin. Yang ketiga, quality of life. Memang kejadian densitas tulang berhubungan dengan pemberian eksemestan ini, tapi bersifat sementara dan dia akan reversible setelah pengobatan itu dihentikan. Bahkan penurunan densitas tulang ini akan nanti stabil setelah 6 bulan terapi itu dihentikan. Namun akan kembali normal seperti pre-treatment, misalnya pre-treatmentnya osteopeni, maka akan kembali ke osteopeni setelah 1 tahun pengobatan itu dihentikan. Di sini bisa dilihat gambarnya. Setelah selesai treatment, maka dia nanti akan kembali normal dan secara open label terjadinya fraktur antara kedua kelompok. Apakah kelompok yang di-switch dengan eksemestan maupun yang terus memakai tamoxifen ternyata tidak ada berbeda secara bermakna. Dan dari penelitian ini juga mengatakan bahwa penderita yang mengalami osteopeni
menderita yang mengalami pasien yang mengalami osteopeni, baik yang pemberian exemestan maupun tamoxifen, ternyata memang dari awalnya dia sudah menderita osteopeni. Ya, jadinya yang menderita osteoporosis, baik yang tamoxifen maupun yang exemestan itu, memang dari awalnya dia udah osteopeni, bukan normal. Ya. Substudi yang selanjutnya melihat bagaimana efek exemestan ini terhadap endometrial atau endometrium dengan jumlah kasus 219 dan dilakukan USG transvagina, ternyata terjadi perbaikan 53% dari yang sebelumnya dapat tamoxifen. Memang tamoxifen ini adalah merupakan reseptor estrogen antagonis, ya, yang kerjanya tergantung dari target organnya. Seperti pada genito urinaria tract, tamoxifen ini mempunyai efek tidak nyaman, pendarahan, ya, kadang menyebabkan endometrial cancer. Sehingga dengan di switch atau diganti setelah 2-3 tahun dengan exemestan, akan memperbaiki set efek yang ditimbulkan oleh tamoxifen pada genito urinaria tractus. Di sini pada kelompok yang pada grup yang di switch dengan exemestan, signifikan terjadi perbaikan ketebalan endometrium. Dan pada kelompok exemestan signifikan menurunkan endometrium yang abnormal bila dibandingkan pada grup yang diberikan terus-terus tamoxifen, karena tamoxifen ini membuat hipertrofi endometrium. Di grafik bisa dilihat yang muda adalah pada grup tamoxifen, sedangkan yang hijau adalah exemestan. Ketebalan endometrium jauh lebih tebal secara bermakna pada grup yang tamoxifen. Namun setelah terapi itu dihentikan sama-sama, ternyata dua-duanya akan menurun setelah 2 tahun post terapi. Quality of life dengan tolak ukur menggunakan functional assessment of cancer therapy breast yang diperiksa setiap 3 bulan selama 1 tahun dan menggunakan endocrine symptom subscale setiap 6 bulan selama 5 tahun. Endpoint-nya adalah trial outcome index. Ternyata kedua kelompok memang secara quality of life hampir sama, ya, tidak ada jauh berbeda, baik di saat dilakukan terapi maupun post terapi. Ya, sehingga secara keseluruhan kalau kita melihat bagaimana efektivitas maupun safety dari tamoxifen atau aromatase inhibitor, bisa dilihat pada slide ini bahwa pada tamoxifen bisa menurunkan kolateral breast cancer, mengurangi osteoporosis, mialgia, dan mengurangi kolesterol. Sedangkan pada aromatase inhibitor, menurunkan kolateral breast cancer, menurunkan risiko trombosis, menurunkan endometrial cancer, dan kelainan dari neurologis. Namun memang aromatase inhibitor mempunyai risiko lebih tinggi untuk terjadinya osteoporosis maupun atralgia. Sedangkan pada tamoxifen meningkatkan tromboembolism, endokrin cancer maupun side effect keluhan pada genito urinaria. Beberapa meta-analisis yang lain yang melihat bagaimana efektivitas tamoxifen sebagai dan aromatase inhibitor. Di sini dengan peserta 31.920 orang postmenopause breast cancer yang estrogen reseptornya positif.
dibedakan jadi 5 grup. Cuman pada kesempatan ini kita akan membahas 3 grup, yaitu grup A yang membandingkan satu grup diberikan aromatase inhibitor selama 5 tahun dan satu grup tamoxifen selama 5 tahun. Sedangkan grup B 5 tahun diberikan aromatase inhibitor dan grup yang satunya diberikan tamoxifen 2 sampai 3 tahun dan selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian aromatase inhibitor dengan total 5 tahun. Sedangkan grup C 2 sampai 3 tahun diberikan tamoxifen dan selanjutnya di switch dengan aromatase inhibitor dibandingkan dengan grup yang satu 5 tahun terus-terus diberikan tamoxifen. Endpointnya melihat bagaimana penurunan rekurensi dan mortalitas. Tadi grup A adalah 5 tahun satu grup diberikan aromatase inhibitor selama 5 tahun dan satu grup diberikan tamoxifen selama 5 tahun. Di sini bisa dilihat bahwa rekurensi atau kekambuhan kanker payudara ternyata pada kelompok tamoxifen lebih tinggi kejadian kekambuhannya secara berbeda, sangat berbeda, dan bagaimana kejadian mortalitasnya ternyata tamoxifen juga lebih tinggi secara signifikan daripada kelompok yang diberikan aromatase pada kelompok postmenopause tadi sampelnya. Sedangkan yang B adalah tamoxifen 2-3 tahun yang di switch dengan aromatase inhibitor dibandingkan dengan satu grup diberikan aromatase inhibitor selama 5 tahun. Pada kelompok B ini ternyata baik yang dari awal diberikan aromatase inhibitor maupun yang di tengah-tengah di switch dengan aromatase inhibitor pada kelompok dengan postmenopause hormona reseptor yang positif tidak mempunyai perbedaan secara signifikan baik dilihat dari kekambuhan maupun dilihat dari mortalitas yang terjadi. Pada grup C, tamoxifen 2 sampai 3 tahun dan di switch dengan aromatase inhibitor dibandingkan dengan yang dari awal diberikan hanya tamoxifen, ternyata pada kelompok menopause dengan hormonal reseptor yang positif lebih baik diberikan tamoxifen 2 sampai 3 tahun dan di switch dengan aromatase inhibitor, terbukti pada penelitian ini. Di sini bisa dilihat bahwa rekurensi pada kelompok yang di switch dengan aromatase inhibitor rekurensi lebih rendah, sedangkan yang terus-menerus diberikan tamoxifen rekurensi lebih tinggi. Sedangkan kejadian kematian juga mortalitasnya lebih tinggi pada penderita yang terus-terus diberikan tamoxifen daripada kelompok yang di switch dengan aromatase inhibitor. Take home message. Sebelum mengakhiri, sebagai take home message bahwa terapi hormonal sebagai terapi adjuvan adalah sangat penting, merupakan bagian dari terapi breast cancer yang hormonal reseptornya positif. Aromatase inhibitor pada kelompok postmenopause secara signifikan memperbaiki outcome daripada postmenopause yang diberikan terapi tamoxifen. Strategi switch dari tamoxifen ke aromatase inhibitor ternyata berhubungan memperbaiki overall survival pada penderita postmenopause dengan hormonal reseptor positif. Terima kasih. Ini adalah grup emak-emak walaupun sudah usia lanjut tapi masih pengen berguna untuk sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Tuti atas materinya yang sangat menarik tadi ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pilihan terapi bagi pasien-pasien dengan hormonal reseptor positif untuk breast cancer.